Kita mulai aja sekarang ya. Satu, dua, tiga. Berarti kalah dong. Kalah dong. Ayo dong. Sesuai janji. Oh, adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Sangka ku buat sebegini, jujur dari awal supaya saya mengerti. Udah lama duduk di sini. Baru sih. Sering nongkrong di sini? Sering sih. Sering. Ya. Tapi kok nggak pernah lihat ya? Biasanya sering nongkrong sini tapi nggak pernah ngeliat gitu. Mungkin beda mungkin tempatnya. Gitu. Mbaknya di sini Batam kerja kuliah? Kerja. Kerja. Jadi ya. Kerjanya di mana? Kerjanya di PT. PT perusahaan gitu ya? Iya. Mbak kuliah? Enggak. Berarti asli Batam? Enggak. Asli mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Berarti tahu masakan khas Tanjung Pinang dong? Otak-otak. Otak-otak. Iya. Manis? Enggak. Enggak manis ya? Enggak manis. Makanan yang paling manis apa? Yang paling manis ya kue-kue gitu loh kalau manis. Kue-kue? Iya. Kue apa? Apa ya, martabak. Manis ya? Iya, manis. Sama seperti senyumanmu. Bilang pada Tuhan biar gak boring. Gak apa-apa kan? Oh iya kak, aku punya tebak-tebakan ini. Biar kita gak boring. Apa persamaan kamu sama kopi? Persamaan aku sama kopi? Gak tahu. Suka kopi kan? Suka, ini kopi. Apa persamaan kamu sama kopi? Ya, gak tahu. Coba dong jawab dulu. Ya kopi, kopi pahit. Ya aku gak pahit lah. Oh gak pahit. Aku punya persepsi lain. Apa? Mau tau gak pak? Apa? Sama-sama susah buat aku tidur. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Sayang, dengar saya bilang. Oh iya kak, aku cinta dengan siapa-siapa kan? Sendirian aja. Nanti takut tiba-tibanya cowoknya datang. Enggak ya. Aku punya tebakan lagi nih. Apa bedanya kamu sama jam 12 siang? Jam 12 siang. Jam 12. Apa bedanya? Kamu sama jam 12. Enggak tahu. Beda lah jam 12 ya jam. Ya aku
aku ya aku itu ya. Aku punya persepsi lain. Apa? Kalau jam 12 kan kesiangan. Iya. Kalau kamu kesayangan. Oh, adalah tempat nyaman sabu milik. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Ya, banyak asik ya. Oh ya mbak. By the way, di Batam ini udah lama? Lumayan, baru. Baru. Lumayan baru. Iya. Barunya berapa baru? Baru berapa bulan mah? Oh gitu. Iya. Iya. Gak ada, gak kuliah gitu? Enggak. Kenapa? Gak ada, pengen kerja aja gitu. Pengen kerja. Iya. Biar apa ya? Dapat duit gitu. Orang tua di mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Memang asli Tanjung Pinang. Iya. Berarti di Batam merantau sendiri. Iya, di Batam merantau sendiri. Batam ini terkenal dengan satu buah minumannya. Apa tuh? Teh obeng. Iya, teh obeng. Teh obeng, manis enggak? Manis. Sama kok seperti semuanya. Satu hal yang harus ku tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah isi saku hati. Dengarlah rintihan hati, cuma ada kau saja. Aku gak ganggu kan? Kak, tahu danau gak? Danau Iya, tahu. Luas gak? Luas. Kata orang sih, tapi aku gak pernah melihat langsung, tapi iya. Luas kan? Iya. Tapi tak seluas cintaku padamu. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Tapi kok gak pernah ketemu ya? Iya, mungkin jamnya beda, mungkin jam nongkrongnya. Oh. By the way, kalau kerja liburnya kapan? Kalau weekend sih. Weekend doang? Iya. Sabtu minggu banget. Iya, Sabtu minggu. Oh ya, kita ngomongin soal hari nih. Hari. Dalam hari kan ada 7 hari. Iya. Hari-hari yang bikin kamu kesel itu hari apa? Hari-hari yang bikin aku kesel hari Selasa. Alasannya apa? Ayo Senin sama Selasa deh, soalnya kerjaannya banyak, biar Senin sama Selasa ya. Kerjaannya lebih banyak gitu. Ya. Mau tau gak hari apa yang bikin aku kesel? Hari apa? Hariku tanpamu. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman. Karena kau saya rasa nyaman, terima kasih yang saya mau bilang. Kusuhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Oh iya kak, aku punya pantun. Mau dengar gak? Pantun. Suka pantun ya? Sedikit. Nah. Pasti pernah dengar pantun ini dong. Berakhir-akhir dahulu. Bersenang-senang kemudian. Terus? Gak tau lagi? Gak tau lagi. Cepat saja. Bersakit-sakit dahulu. Oh, iya. Bersenang-senang kemudian. Tahu lagi, emang nggak tahu pantun. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus? Kan tadi awalnya berakhir-akhir dulu. Berakhir-akhir. Senang-senang ketepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu ya? Iya. Enggak lah, salah. Benar loh. Yang benar gini. Berakhir-akhir dahulu, bersenang-senang ketepian. Ayo kita ke penghulu, terus? Biar kamu gak kesepian. Selamat datang akhir untuk saya. Sekarang sampai selamanya. Hanya kau satu yang saya punya. Tidak akan ada yang lainnya. Saya akan bahagia akan kau cinta. Jadi kok terus? Ada lagi pantunnya kan? Aku tahu. Berarti suka pantun ya? Ini ada satu pantun lagi.
Nanti setiap kali aku mantun nanti bilangnya cakep gitu. Cakep. Ya. Mantunnya gini. Jalan-jalan ke Indramayu. Cakep. Cakep. Sehingga hanya membeli sepatu. Cakep. Cakep. Baru aja aku kenal kamu. Cakep. Aku mau bilang I love you. Satrasangka ku buat sebegini. Jujur-jujur dari awal supaya saya mengerti. Sayang hati keterangan. Kenapa gak sama temannya nongkrong di sini gitu? Ya teman-temannya pada bucin semua. Oh pada bucin ya. Tapi biasanya nongkrong di sini sendiri gitu. Biasa sama temen sih, cuman teman pada sibuk semua kan, ya udah sendirian aja. Kak, aku punya ini dong, punya sulap. Percaya sulap nggak? Sulap itu mistis nggak? Mistis. Magic ya. Percaya antara percaya dengan tidak. Antara percaya sama tidak. Ya. Tapi pernah dengar? Pernah ngelihat atau pernah mendengar sesuatu muncul dari tangan gitu? Ada api. Api. Ini aku bakal munculin sesuatu tapi bukan api. Apa? Percaya nggak? Apa? Mau dibuktikan nggak? Ya buktiin kalau memang pintar sulap. Okay. Kalau bisa. Oke. Okay. Tangannya boleh gini nggak? Taruh di atas ini aja. Nanti setelah aku suruh buka ya. Tapi kita hitungnya bareng-bareng. Kalau tangan aku begini. Iya. Terus, nanti kalau kita hitungnya bareng-bareng, nanti kalau suruh buka. Iya. Oke. Okay. Satu. Iya. Dua. Tiga. Satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah isi sapu hati. Enggak. Memang kesini tuh biasanya sendiri. Kebetulan temu lihat mbaknya kan sendiri, yaudahlah samperin biar ada teman ngobrol gitu. Tapi memang benar kan mbaknya nggak ada nunggu siapa-siapa? Nggak ada, sendiri emang. Oh ya kak, aku boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Tolong jaga hati kamu buat aku. Kamu saja ada guna kalau kau suding dia. Sio percuma walau berat saya terima. Saat kau sadi sayang rasa. Aku boleh enggak? Apa? Boleh enggak? Boleh apa? Sayang sama kamu. Kalau boleh sejujur menyesal sekenal kau. Sebuang waktu banyak itu demi kau. Ya boleh. Satrapan. Boleh ya. Kak, aku punya challenge nih. Aku punya challenge. Challenge-nya gini. Tapi kalau misalnya kalah, kamunya mau diapain? Diapainnya gimana? Ya kalau kalah diapain? Terus dari kamunya apa? Bebas. Challenge-nya gini, saling tatap mata. Kalau ada yang senyum, dia kalah. Gak bisa, masih ketawa. Ya, gak boleh ketawa. Itu namanya challenge. Yep. Oke, kalau misalnya mbaknya kalah, mbaknya mau kasih apa? Kasih apa? Bingung loh. Ya udah peluk aja ya. Oh, ya boleh. Oke. Okay. Deal ya. Deal dulu dong. Hitungan ke berapa gini? Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Oke. Okay. Deal ya. Deal dulu dong. Okay, deal ya. Oke. Okay. Kita bakalan tatap mata. Mm-hmm. Pokoknya kalau yang senyum berarti dia yang kalah. Kalau yang senyum kalah. Terus aja langsung gitu. Langsung meluk gitu. Tahu? Ya gitu doang sih. Kita mulai dari sekarang ya. Okay. Satu, dua, tiga.
Berarti kalah dong. Kalah dong. Ayo dong. Sesuai janji. Ku adalah tempat nyaman sabu milik. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Ku adalah tempat nyaman sabu milik. Ada Mbak, gini. Aku punya sulap lagi. Tapi sulapnya nanti deh. Aku mau kasih tebak-tebakan lagi. Tebak-tebakannya kayak gini. Mbaknya tahu pelangi enggak? Tahu. Indah kan? Indah. Kenapa pelangi itu hanya diciptakan setengah lingkaran? Setengah lingkarannya lagi di mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Mau tahu enggak di mana? Di bola mata kamu. Satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita yang pernah isi saku hati. Dengarlah rintihan hati, cuma ada kau saja. Banyak nggak ada janjian sama teman atau memang lebih nyaman sendiri di sini gitu? Aku lebih nyaman sendiri sih di sini, lagian tempatnya kan tuh sepi, sepi, cocok buat sendiri. Oh gitu. Daripada rame-rame kan nggak nentu. Perasaan 3 hari kemarin baru datang ke sini deh, tapi nggak lihat mbaknya. Baru hari ini sih, 3 hari kemarin di rumah aja. Mbak, aku punya ini lagi, tebak-tebakan. Kenapa cuka itu diciptakan kecut? Tahu cuka kan? Tahu. Kenapa diciptakan kecut? Karena lawannya pempek. Lawannya pempek. Biar ada asmasnya ya. Gitu. Ya. Aku punya persepsi lain. Kenapa cuka diciptakan kecut? Karena manisnya udah ada di kamu. Kau begitu pintar permainkan semua. Kau gantungkan selalu dengan rasa percuma. Biarkan saya pergi dan hapuskan rasa sakit di antara dua hati sepun yang terdiri. Nih lagi. Pernah dengar mitos ini enggak? Orang kalau senyum sambil tarik napas itu susah. Orang senyum sambil tarik napas itu susah. Coba. Percaya nggak? Iya. Percaya sih. Coba. Senyum sambil tarik napas. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Susah ya? Iya. Sebenarnya aku pengen lihat senyumanmu kok. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau seorang biasa. Yang ada untukku sayang, dengar sabila ada satu cinta dan sayang kekotakan. Kak, apa? Kenapa? Mau ngomong apa? Abangnya tinggal di mana? Tinggal di deretan sini, depan-depan ini. Oh, dekat kesitu aja. Pantasan sering kesini lah ya. Iya, lebih sering nongkrong di sini. Oh ya, mbaknya punya Instagram nggak? Punya. Nama Instagramnya apa? Meli Ibel. Aku follow ya. Boleh. Tapi follow back-nya nanti aja mbak. Kok nanti? Tunggu aku pergi dari sini. Oh gitu? Ya, ada deh. Tapi nama Instagramnya apa? Meli. Meli Ibel. Meli Bell. Okay. Ini ya? Iya. Iya, benar banget. Oke, okay, ntar aku callback ya. Ntar di callback loh. Aku yang callback.
Kak, sebelum aku pergi nih, aku sebenarnya di sini dari tadi kan nunggu Dirman. Terus? Kebetulan teman aku udah datang. Turun. Oh iya udah. Jadi sebelum aku pergi, aku punya sulap nih. Sulap apa lagi? Ini sulapnya tadi kan nggak muncul apa-apa ya? Udah gini ya. Ini sulapnya beneran. Sulapnya gini kak. Pernah cium bau daun nggak sih? Atau bau kopi deh? Pernah. Percaya nggak bau kopi apa daun itu bakalan pindah ke tangan kamu? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Coba cium tangannya sekarang. Nggak ada bau apa-apa. Nggak bau apa-apa. Percaya nggak kayak bau kopi atau bau daun bakalan pindah ke tangan kamu? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Mau dibuktikan nggak? Gimana pula bisa pindah? Kan aku nggak ada nyentuh kopi atau. Oke. Okay. Berarti nggak percaya ya? Ya mau ya. Kita buktikan. Tangannya boleh gini. Taruh di atas ini. Di atas aja di tengah. Oh, di tengah. Oke. Okay. Kita bakal hitung barang-barang 1 2 3, nanti kamu cium sendiri. Oke. Okay. 1 2 3. Coba cium. Mana? Enggak ada. Hah? Enggak ada loh. Masa sih? Iya, enggak ada. Masa sih? Iya, enggak ada. Coba. Satrasangka. Ku buat sebegini, jujur.